Bisa dijelaskan Pak, sampai hari ini vaksinasi di masal bagi pegawai transportasi di Terminal Kampung Rambutan? Jadi untuk vaksinasi masal sampai dengan hari ini kita melaksanakan 1.400 orang yang divaksin, itu bekerja sama dengan suku dinas kesehatan Jawa Timur. Jadi sasaran kita adalah pelaku transportasi, itu supir angkot, supir bus, karyawan PO, serta masyarakat yang ada di terminal, pedagang, pelaku UMKM, serta masyarakat-masyarakat yang menjual jasa di terminal. Untuk pekerja transportasi ini artinya hanya awak bus AKAP di terminal atau supir angkot lain boleh ikut atau bagaimana? Untuk pekerja transportasi ini itu yang divaksin itu di terminal, dan dari luar terminal juga boleh divaksin pusat di terminal yang seperti supir taksi, supir angkot, KWK, itu dikoordinir oleh dinas perhubungan untuk diarahkan vaksin di terminal Pasar Rambutan. Untuk jumlah 1.000 tadi itu, 1.400 tadi itu artinya dari Kamis sampai Jumat? Ya, dari hari Kamis tanggal 10 Juni kemarin sampai dengan tanggal 11 itu udah ada 1.400 orang yang divaksin. Pak, tadi kan ada warga umum boleh mengikuti juga Pak ya? Ya. Itu untuk warga persyaratannya apa berbeda atau bagaimana Pak? Jadi untuk warga umum sekitar sini persyaratannya sama, jadi dikoordinir oleh lurah setempat, RW, untuk nanti didata dan vaksinasi di terminal. Karena selain pelaku transportasi, masyarakat di sekitar terminal pun boleh melakukan vaksin di terminal Rambutan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.